Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian Ushulus Sunnah di pekan kedua di Masjid Gelora Indah di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Taala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuknya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang menghormati, juga segenap pendengar Radio Roja serta para pemirsa TV Roja di mana pun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat terhenti dua pertemuan karena satu dan lain hal dan hampir saja akan terhenti untuk ketiga kalinya. Alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kekuatan kepada kita semua sehingga bisa bertemu walaupun mungkin pada hari ini akan banyak kekurangannya karena saya lagi kurang sehat. Semoga Allah akan bertemu melimpahkan COVID-nya kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas poin tentang antara rakyat dan penguasa. Kita akan lanjutkan belajar isi dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Silakan bagi yang membawa kitab dilihat di paragraf nomor 29. Di paragraf nomor 29 halaman 65 kata beliau, wal ghasbu madin ma'al umara ila yawmil qiyamati al barri wal fajiri la yutra. Kata beliau, berjihad tetap disyariatkan hingga hari kiamat. Berjihad tetap disyariatkan hingga hari kiamat, tidak ditinggalkan, baik itu beserta para penguasa yang baik maupun penguasa yang jahat. Berjihad tetap disyariatkan hingga hari kiamat, tidak boleh ditinggalkan beserta para penguasa, entah penguasa itu baik maupun penguasa tersebut jahat. Saya akan baca beberapa paragraf yang kaitannya dengan materi kali ini. Yang nomor 31 kata beliau, wadafu shadaqati ilaihim jaizatun nafilah. Diperbolehkan untuk menunaikan sedekah atau zakat lewat mereka. Mereka di sini siapa? Pemerintah. Diperbolehkan bagi kita untuk menunaikan zakat lewat pemerintah. Man da'a ilaihim azza'at anhu barran kana aw fajiran. Barang siapa yang membayar zakat lewat mereka, lewat artinya mereka sekedar jalan, berarti mereka yang akan membagikan kepada orang lain. Amin. Barang siapa yang membayar lewat mereka, maka sudah dianggap sah. Maka sudah dianggap sah. Entah penguasa tersebut baik ataupun jahat. Baik itu ya kalau penguasanya amanah, jahat itu kalau penguasanya monitor. Kalau
mengulang lagi kejahatannya. Artinya kalau kita sudah bayar lewat mereka, kemudian kalau ada berita ternyata korupsi yang terbesar justru di bagian yang ngurus masalah zakat, haji dan seterusnya, wah berarti anak harus mengulangi dong zakatnya yang dulu-dulu, karena ternyata nggak sampai ke siapa? Nggak sampai kepada mustahik yang 37. Belum nyampe ke sana sudah bocor. Nah, saking banyaknya tikus yang menggerogoti, akhirnya belum nyampe sudah habis. Itu bagaimana? Kata beliau, az-za'at sudah sah. Ya, karena kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kemudian kata beliau di paragraf nomor 32, wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahi jaizatul lahiyatul tamatul rohani. Diperbolehkan sholat Jumat di belakang mereka. Mereka di sini siapa tadi? Pemerintah. Atau yang ditugasi oleh mereka. Bisa jadi pemerintahnya dan bisa berkumpulan. Ya, akhirnya dia tugasi imam yang mendapatkan amanah dari pemerintah. Boleh sholat di belakang mereka. Dan hal tersebut tetap disyariatkan dan dianggap sempurna dua rakaat. Artinya kalau kita sudah sholat Jumat dua rakaat di belakang mereka, maka dianggap sempurna. Man a'adaha fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengulang lagi sholat Jumatnya, kalau dia sudah sholat di belakang pemerintah, kemudian dia pulang ke rumah, dia ulang lagi sholatnya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Maka dia adalah ahlul bid'ah. Tarikun lil athar. Dia meninggalkan hadis-hadis. Artinya tidak sesuai dengan hadis. Mukhalifun lis sunnah, menyelisihi sunnah. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai', dan dia tidak akan meraih fadilah salat Jumat sama sekali. Dia tidak meraih fadilah salat Jumat sama sekali. Idza lam yara salata khalfa al-a'immah man kanu barrihim wa fajirihim. Jika dia tidak meyakini salat di belakang penguasa siapapun dia, baik ataupun jahat. Fasunnah bi an yusalliya ma'ahu ra'ataini wa yadinu bi anna tammatun la yakunu fi sadrika min dhalika syai'. Justru yang disunahkan adalah kita sholat di belakang mereka dua rakaat. Kenapa dua rakaat? Karena sholat Jumat. Sembari kita meyakini bahwa sholat tersebut sempurna tanpa keraguan sedikit pun. Ini perkataan Imam Ahmad. Sebelum kita bahas, kita akan memberikan sedikit mukadimah yang saya rasa cukup penting. Belakangan ini sering sekali mencuat polemik seputar penentuan awal Ramadan dengan penentuan dari Idul Fitri. Sering sekali timbul perbedaan antara keputusan pemerintah dengan penentuan dari sebagian ormas, sehingga kadang-kadang timbul komentar pemerintah kok ikut-ikut mengurus masalah ibadah. Ibadah itu kan urusan privasi antara seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Pemerintah itu mengurus masalah apa? Masalah-masalah dunia, masalah ekonomi, masalah keamanan, kemudian masalah administrasi. Itu kan urusannya pemerintah. Pemerintah itu tidak berhak untuk urus-urus masalah agama. Orang yang mendengar komentar itu karena ketidaktahuannya, iya betul, memang harusnya begitu ya. Karena apa? Karena tidak tahu juga. Tidak tahu membenarkan sesuatu yang salah. Apalagi sekarang timbul semacam kebanggaan kalau misalnya masyarakat sudah bisa menerima perbedaan. Katanya masyarakat kita sudah dewasa. Masyarakat sudah
dewasa sudah bisa menerima perbedaan dalam hal seperti itu. Memang betul, ya, yang namanya perbedaan itu memang tidak satu level, betul. Ya. Perbedaan itu ada perbedaan yang boleh ditolerir, ada perbedaan yang tidak boleh ditolerir. Kita sepakat. Perbedaan yang boleh ditolerir, contohnya perbedaan dalam masalah-masalah fikih yang masing-masing punya dalil yang kuat. Contohnya kayak mengeraskan atau mendirikan basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Contoh yang lain seperti sujud, ketika turun ke sujud apakah tangan dulu atau lutut dulu. Kemudian ketika i'tidal, ya, ketika i'tidal tangannya sedangkap atau lurus. Kita harus tolerir perbedaan seperti itu. Dan tidak boleh kita ketemu sama orang, wah itu adu bid'ah. Kenapa? Ketika sujud ternyata kakinya dulu, bukan namanya? Bukan namanya dulu. Tidak boleh. Itu perbedaan pendapat yang harus ditolerir. Karena masing-masing punya argumen. Tapi ada juga perbedaan pendapat yang bukan boleh ditolerir, bukan tidak boleh ditolerir, bahkan tidak boleh ditolerir. Ada beberapa perbedaan pendapat yang tidak boleh ditolerir. Contohnya perbedaan pendapat dalam masalah akidah, dalam masalah akidah antara syirik dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah, itu tidak boleh ditolerir. Atau juga dalam permasalahan-permasalahan prinsip yang merupakan prinsip keagamaan yang sudah disepakati oleh para ulama. Jadi tadi saya sekedar mengomentari ungkapan sebagian orang, masyarakat sudah dewasa karena sudah bisa menerima perbedaan. Tergantung perbedaannya yang mana. Kalau perbedaannya adalah perbedaan yang bisa ditolerir, ya memang dewasa. Tapi kalau tidak, ya tidak. Kembali kepada komentar sebagian orang di atas. Pemerintah kok ngatur-ngatur ibadah rakyatnya? Yang namanya ibadah itu urusan privasi antara hamba dengan siapa? Jadi tidak boleh diatur. Apakah benar ungkapan seperti itu? Tentunya kalau kita cermati perkataan Imam Ahmad di atas. Tadi Imam Ahmad bicara masalah ibadah apa? Zakat, sholat Jumat, jihad, ya. Dan masih ada yang lain. Dan semuanya itu oleh Imam Ahmad dikaitkan dengan siapa? Pemerintah. Dari sini saja kita sudah bisa mengetahui bahwasanya ungkapan tadi yang dilontarkan oleh sebagian orang, pemerintah kok ngatur-ngatur urusan ibadah, itu tidak 100% benar. Karena ada beberapa jenis ibadah yang memang diperlukan untuk diatur oleh pemerintah. Dan nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu bukan pendapat pribadi beliau. Tapi ini adalah merupakan kesepakatan para ulama. Alias ijma para ulama, dan nanti kita akan jelaskan. Makanya kita perlu mengoreksi diri kita ketika kita berselisih atau menyelisihi dengan kesepakatan para ulama. Karena para ulama kita, mereka berbicara itu tidak sembarangan, tidak seperti kebanyakan kita. Di zaman kita ini siapapun berhak untuk bicara masalah agama. Kalau di dalam ilmu kedokteran ada malpraktek, di dalam masalah agama juga sebenarnya ada malpraktek. Iya. Kalau misalnya ada tukang bengkel kemudian buka praktek pengobatan sakit gigi, boleh nggak sama pemerintah? Nggak boleh. Kalau ketahuan akan dipenjara dulu. Tapi sekarang di negeri kita, siapapun kalau urusannya masalah agama, dia akan bebas untuk berbicara. Dan ini adalah salah
Maka nanti kita akan sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad di atas itu bukan ijtihadnya Imam Ahmad semata, tapi ini adalah kesepakatan para ulama. Terus, apa sih sebenarnya hikmah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam ibadah, dalam beberapa ibadah? Di antara hikmahnya, satu, kita itu perlu hidup dengan teratur. Pertama, kita perlu hidup dengan teratur. Al-Faqih Abdillah Al-Qada'i Asy-Syafi'i, salah seorang ulama abad ke-7 di dalam kitabnya Tahdhib Ar-Riyasah fi Tartib Siyasah, beliau menjelaskan bahwa keteraturan urusan agama dan dunia adalah tujuan dan harapan semua insan. Semua pengen hidup kita itu teratur, entah itu dalam masalah dunia maupun masalah agama. Dan itu kata beliau tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pemimpin. Sesuatu tidak akan teratur kalau tidak ada pemimpin. Dan kalau tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah perselisihan dan kekacauan yang terus-menerus tidak ada habisnya. Makanya ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang jahat jauh lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Berapa tahun? 60 tahun, bayangkan 60 tahun beserta pemimpin. Itu pun bukan pemimpin yang ideal. Pemimpin yang apa? Jahat. Kata mereka lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 251. Dalam surat Al-Baqarah ayat 251, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dil lafasadatil ard." Kata Allah, seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, niscaya bumi akan rusak. Kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan lantaran sebagian manusia yang lain, jadi bumi itu tidak akan rusak kalau ada sebagian manusia melindungi sebagian yang lain. Nah, siapa yang dimaksud dengan sebagian yang melindungi ini? Kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, yang dimaksud dengan yang melindungi adalah siapa? Pemerintah. Makanya kata beliau, di dalam ayat ini terdapat peringatan tentang keutamaan pemerintah. Karena tanpa keberadaan pemerintah, urusan itu tidak akan beres. Kalau ada pemerintah saja kadang-kadang kurang beres, apalagi tidak ada pemerintah, lebih tidak beres lagi. Kemudian kata beliau, sehingga ada istilah agama dan pemerintah itu saudara kembar. Agama dan pemerintah itu saudara kembar. Ada agama, ada apa? Pemerintah, ini saudara kembar. Keluar sama-sama bareng. Ya. Kenapa dikatakan saudara kembar? Kata beliau, karena agama adalah ibarat kepala, sedangkan pemerintah ibarat penjaga. Kepala, agama ibarat apa tadi? Kepala, sedangkan pemerintah ibarat penjaga. Kalau tubuh tidak ada kepalanya, apa? Mati, hancur. Sesuatu yang tidak ada kepalanya akan mati. Terus kalau sesuatu tidak ada penjaganya, akan hilang. Sesuatu tidak ada penjaganya akan hilang. Coba tuh buka toko sekarang, tidak usah dijaga. Tinggalkan masjid, sholat, gimana? Bacaan, tahu bacaan? Jadi rebutan. Sesuatu yang tidak dijaga akan hilang. Sesuatu yang tidak ada kepalanya akan mati. Makanya kata beliau, antara agama dengan penguasa itu saudara kembar. Agama ibarat kepalanya, penguasa ibarat penjaganya. Ini yang pertama. Kenapa kok perlu ada campur?
Yang kedua, perlunya persatuan. Diperlukannya persatuan di antara kaum muslimin. Kekuatan sebuah komunitas manusia itu tergantung kepada persatuan dan kesatuan di antara mereka. Dan persatuan di antara komunitas tersebut sangat tergantung kepada keharmonisan antara hubungan penguasa dengan rakyat. Maka di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim diceritakan, pada suatu hari Simak Ibnu Walid Al-Hanafi, salah seorang tabi'in, bertemu dengan Ibnu Abbas di kota Madinah. Ibnu Abbas itu sahabat, sedangkan Simak itu adalah tabi'in. Ketika Simak bertemu dengan Ibnu Abbas, beliau berkata, "Ma yaqulu fi sultanin 'alaina yadrimuna wa yashkimuna wa ya'taduna 'alaina fi sadaqatina ala namna'uhum." Ibnu Abbas, apa pendapat kamu? Bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang menzalimi kami, yang memaki kami, yang menyakiti kami di dalam sedekah yang kami sampaikan kepada mereka? Dalam arti dia menyalahgunakan sedekah besar. Ya persis lah kayak kasus di negeri kita. Ya persis kayak kasus di negeri kita. Ternyata tingkat korupsi yang paling tinggi pada hasil survei tahun 2003 justru di departemen yang mengurusi masalah ZIS, zakat, infak, sedekah, haji pula, tambah lagi zakat. Bagaimana mereka itu tidak amanah dalam zakat-zakat yang kami sampaikan? Apakah boleh kami itu tidak mau membayar zakat itu kepada mereka? Jadi kalau misalnya mereka ngambil, kami tidak mau, karena kami tahu bahwa misalnya mereka adalah orang yang tidak amanah. Apa kata Ibnu Abbas? La, jangan engkau cegah mereka, jangan engkau larang mereka untuk mengambil sedekah dari kalian. Atihim ya Hanafi, berikanlah zakat engkau kepada mereka wahai Hanafi. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas memegang pundaknya Hanafi tadi, Simak Al-Hanafi, kemudian berkata, "Al-jama'at al-jama'ah." Persatuan dan persatuan. Ini nasihatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Inna mahalakatil umam al-khaliyah bitafarruqiha. Karena umat-umat yang terdahulu itu hancur karena mereka itu saling berselisih dan tidak bersatu, kata beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas tentang tali Allah yang dimaksud, ya. Dan masih ada penafsiran yang lainnya. Tali Allah yang dimaksud adalah di antara tali Allah adalah pemerintah. Artinya berpeganglah kalian dengan pemerintah kalian. Dan masih ada penafsiran yang lainnya. Ini ada hikmah kenapa kok ada aturan yang mengatakan bahwasanya beberapa ibadah itu perlu diurus oleh siapa? Oleh pemerintah. Berarti kalau kita mau pikir, izin dulu sama pemerintah. Lihat, tadi saya sampaikan dari tadi adalah beberapa, tidak semuanya. Kalau antum mau sholat tahajud di rumah, ya tidak perlu antum izin dulu, daftar hadir dulu, tidak perlu. Ya. Jadi ada beberapa ibadah yang kaitannya dengan urusan orang banyak, itu memang harus diatur oleh siapa? Pemerintah. Untuk apa tadi? Satu apa? Ketaraturan. Yang kedua, persatuan. Ibadah apa saja yang perlu dilaksanakan beserta pemerintah? Di sini saya akan sampaikan ada 5. Kalau nafasnya sampai ya sampai 5. Tidak sampai ya tidak sampai berapa lagi. Yang pertama,
sholat berjamaah. Sholat berjamaah, terutama sholat Jumat dan sholat Id. Sholat berjamaah, terutama sholat Jumat dan sholat Id. Di dalam Sahih Bukhari dipisahkan bahwasanya Ubaidullah ibnu Adi ibnu Khiyar ketika terjadi fitnah pada zamannya Utsman. Apa yang terjadi pada zamannya Utsman? Jangan engkau tiru kesalahan mereka dalam pemberontakan, tapi
tapi dalam kebaikannya ikuti mereka. Itu kata siapa? Kata Utsman bin Affan. Makanya Ibnu Hajar ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membawakan kisah ini, beliau mengambil kesimpulan. Kata beliau, "Fi hadzal athar al-haddu 'ala syuhudil jama'ah." Di dalam kejadian ini merupakan hasungan atau motivasi buat kita agar kita senantiasa menghadiri sholat berjamaah. Wala siyama fi zamanil fitnah, apalagi di zaman terjadinya fitnah huru hara. Di hari-hari biasa saja kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, apalagi di zaman fitnah. Kenapa? Li'alla yazdad tafarruqul kalimah, supaya perpecahan itu tidak semakin meluas. Jadi kalau misalnya sudah ada fitnah, kita tidak sholat pula, berarti kan fitnahnya tambah banyak. Makanya yang diperintahkan adalah bagaimana kita mempersempit fitnah tersebut. Adanya fitnah pemberontakan ini sudah terjadi, jangan ditambah dengan kita meninggalkan sholat berjamaah, tambah rusak nanti. Kemudian kata beliau, wa fihi anna salata khalfa man tukrahu salatu khalfahu aula min ta'tilil jamaah. Jadi dalam kejadian tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya salat di belakang orang yang tidak kita sukai itu lebih baik daripada tidak berjamaah. Salat di belakang orang yang tidak kita sukai karena perilakunya tadi itu jahat gak itu? Siapa? Tidak jahat gak? Ya, itu anda semua. Kata beliau, kita sholat di belakang orang yang seperti itu lebih baik daripada enggak? Daripada tidak berjamaah. Timbul pertanyaan, itu kan istihadnya Utsman. Itu kan istihadnya Utsman. Anak juga bisa istihad. Siapa ini? Jadi siapa? Utsman. Ini sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang, menukil perkataan Imam Abu Hanifah, nahnu qaumun fahaulai qaum. Abu Hanifah pernah mengatakan bahwasanya kami itu ya manusia, mereka juga manusia. Jadi ya sama-sama manusia. Ya. Utsman bisa beristihad, kami juga bisa beristihad. Berarti kan Imam Abu Hanifah berbicara seperti itu ketika sedang memperbincangkan tabi'in. Bukan sedang memperbincangkan siapa? Sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi itu punya kedudukan spesial. Kemudian tadi itu bukan istihad semata Utsman bin Affan, tapi itu hanya merupakan praktek sahabat Nabi SAW secara keseluruhan. Loh, tadi kan antum cuma nukil perkataannya Utsman. Sekarang mana nukilan dari sahabat yang lain? Mari kita dengarkan penuturan dari tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Mushaf. Kata beliau, kanu yusalluna khalfal umara'i ma kanu. Kata Imam An-Nakhai, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka salat di belakang pemerintah siapapun pemerintahnya. Siapapun pemerintahnya maksudnya adalah entah pemerintahnya baik maupun pemerintahnya buruk. Entah pemerintahnya adil maupun pemerintahnya jahat. Nah, di sini Ibrahim An-Nakhai menukil perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma satu, kanu mereka. Jadi bukan cuma satu para sahabat, bahkan diceritakan dalam beberapa riwayat di antaranya oleh Imam Ibnu Hazm sampai mereka itu para sahabat sholat di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu adalah ikon. Ikon apa? Ikon penguasa yang sangat jahat, Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Sampai Na'udzubillah ini tadi itu sampai pernah menugaskan salah satu panglimanya atau siapa untuk ngebom Ka'bah. Wah, saya sudah ngebom saat itu. Pakai itu manjanik, ya. Itu manjanik. Manjanik itu bola besar. Kemudian juga
bareng pakai ketapel, pakai ketapel apa? Ketapel raksasa. Kurang apa coba? Kurang apa? Kurang ajar. Tapi kan tetap harus apa? Soalnya di belakangnya siapa? Raja Jurus. Di antara Ibu Umar dan Ibu yang katanya dirukin oleh Ibu Hazm sama yang lainnya. Jadi itu bukan istihadah Utsman, tapi itu juga merupakan praktek dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa dikatakan mungkin keseluruhannya atau minimal mayoritas para sahabat melakukan hal itu. Nah, kalau sudah mayoritas sahabat maka tidak bisa kita katakan mereka boleh beristihadah, kita boleh beristihadah, kita siap. Terutama sholat Jumat dan Id, terutama yang dapat di yang mendapatkan penekanan khusus perhatian spesial adalah sholat Jumat dan sholat Id. Bisa dikatakan di dalam sunnah al-fadla dari Imam Ahmad ada salah seorang yang bertanya kepada beliau, sholatul jumu'ati wal idaini ja'izatun khalfal a'immah al-barri wal faraji madamu yukimunah. Wahai Imam Ahmad, apakah benar yang namanya sholat Jumat dan sholat Id itu dilaksanakan boleh di depan boleh di belakang pemerintah, entah pemerintahnya itu baik ataupun jahat, selama mereka masih melakukannya? Kata Imam Ahmad, na'am, iya. Jadi sholat Jumat dan sholat Id mendapat perhatian spesial. Kenapa? Kalian tahu? Kalian pengetahuan yang ngomong kesana terus. Nah, kalau kira-kira kenapa sholat Jumat sama sholat Id mendapat perhatian spesial? Silahkan. Ya. Salah satu betul? Syiar Islam. Sholat Jumat atau Syiar Islam? Sholat lima waktu. Kenapa sholat Jumat dan sholat Id mendapatkan perhatian spesial dibanding sholat lima? Oh, kalau ya. Ada khotibnya. Ada? Ada khotibnya. Ya. Ada yang lain? Tanda persatuan. Tanda persatuan. Ya, yang lain? Komunikasi pemerintah dengan rakyat. Komunikasi pemerintah dengan rakyat. Kalau taklim? Kenapa enggak? Persatuan nomor satu dan di mana juga ada hari raya yang manis. Nomor satu dan hari raya yang manis. Tidak ada. Karena sholat Jumat dan Id itu biasanya pelaksanaannya itu terpusat. Terpusat di tempat-tempat tertentu. Ya. Ada enggak sholat Jumat dilanggar? Ada? Ada di sebagian orang yang gak paham. Pokoknya asal punya langgar, merasa diri itu punya jamaah, langsung bikin Jumatan sendiri. Keliru sebenarnya. Jadi kata para ulama, yang namanya sholat Jumat atau sholat Id itu sebenarnya tidak boleh banyak-banyak tempatnya. Kecuali kalau tempatnya gak ya cukup, itu lain masalah. Makanya beliau sekarang satu RT Jumatannya ada berapa? Ada dua, luar biasa ini. Perlu banget mungkin Ustaz, iya perlu banget. Kosong. Cuma dua saf, yang satunya dua saf. Karena masing-masing punya pengaruh sehingga ingin menunjukkan pengaruhnya sama. Jadi karena kata para ulama, sholat Id dan sholat Jumat itu pelaksanaannya biasanya terpusat. Beda dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dilanggar, jadi bisa kita lakukan. Langgar itu istilah di Indonesia ya. Nah, di dalam bahasa Arab tidak ada. Setahu saya istilah langgar itu tidak ada. Yang ada adalah masjid sama masjid jami'. Ya, masjid sama masjid. Jadi masjid itu yang biasa untuk sholat lima waktu, masjid jami itu untuk sholat Jumat. Mendapat perhatian khusus karena apa? Karena biasanya sholat Jumat sama sholat itu lebih apa? Terpusat. Makanya kalau misalnya masing-masing ingin
ingin bikin sendiri, maka itu merupakan salah satu pertanda terjadinya kekurang harmonisan di antara kaum muslimin, kecuali seandainya memang tempatnya tidak cukup, itu lagi masalah ya. Tapi kalau tempatnya masih cukup, maka tidak boleh untuk bikin baru lagi. Tadi dikatakan kita perlu sholat di belakang pemerintah, entah pemerintahnya jahat maupun pemerintahnya baik. Kalau pemerintahnya baik sih sudah lah, pemerintahnya alim misalnya, alhamdulillah. Tapi ini pemerintahnya bukan alim, tapi pemerintahnya ini penjahat ya. Apakah kita tetap boleh sholat di belakang mereka? Jawabannya boleh. Tapi yang jadi masalah, kalau misalnya pemerintahnya itu kejahatannya sudah sampai taraf kekufuran. Kejahatannya sudah sampai taraf apa? Kekufuran. Itu gimana tuh? Masih nggak kita sholat di belakangnya? Sholat kan? Tidak pernah menangin. Tidak pernah? Alhamdulillah. Masya Allah kalau tidak pernah menangin. Karena para ulama, kalau misalnya pemerintahnya melakukan kekufuran, maka saat itu kita tetap sholat di belakangnya. Dosa. Bukankah orang yang melakukan kekufuran itu sholatnya tidak sah? Kalau sholatnya tidak sah, berarti kan makmumnya juga tidak sah. Kata para ulama, kita sholat di belakang mereka, kemudian sepulangnya ke rumah kita ulangi lagi. Kita sholat di belakang mereka, sepulangnya kita ke rumah kita ulangi lagi. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Fath Sunnah. Kata beliau, wa in kana imamuka yaumal jumu'ati jahmiyan wa huwa sultan, seandainya imam kamu di sholat Jum'at adalah seorang jahmiyah. Jahmiyah ini adalah orang yang mengikuti pemahaman yang kufur ya. Jahmiyah ini bukan sekedar bid'ah, tapi bid'ah yang sudah sampai taraf syirikan. Seandainya imam kamu pada hari Jumat adalah berideologi jahmiyah dan dia penguasa, kata beliau, fasalli khalfahu, maka sholatlah di belakangnya tetap. Wa'id sholataka, tapi ulangilah sholatmu ketika kamu pulang ke rumah. Tuh, kenapa Ustaz masa perlu kayak gitu juga? Jawabannya adalah karena untuk menggabungkan sekian banyak maslahat. Yang pertama, maslahat menjaga persatuan. Yang kedua, maslahat memenuhi panggilan sholat Jumat. Karena dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ini ayat menunjukkan perintah untuk memenuhi panggilan salat Jumat. Fas'au, penuhilah. Makanya para ulama mengatakan wajib memenuhi panggilan salat Jumat siapapun yang memanggil. Jadi masalahnya yang pertama untuk persatuan, yang kedua untuk mengamalkan firman Allah, yang ketiga untuk keabsahan sholat kita. Kalaupun dianggap sholat kita tidak sah ketika kita sholat di belakang imam yang melakukan kekufuran, maka kita bisa sholat lagi di mana? Bisa sholat lagi di rumah. Terus kalau pemerintahnya itu tidak sampai kekufuran, Ustaz, dia melakukan kesalahan, cuma kesalahannya tidak sampai ke kufuran atau tidak sampai ke taraf syirik, maka saat itu kita tetap sholat di belakangnya dan tidak boleh pulang. Kalau kita pulang, maka kata Imam Ahmad, man a'ada fahuwa murtadi', barang siapa yang mengulang, justru dia itu adalah ahlul bid'ah. Ini ibadah yang pertama. Apa tadi? Sholat Jumat dan sholat yang kedua,
berpuasa dan berhari-hari. Berpuasa dan berhari-hari. Tadi kita sudah sampaikan di depan bahwasanya sering terjadi polemik di negeri kita dalam masalah penentuan kapan mulai berpuasa dan kapan mulai Idul Fitri. Walaupun ada sebagian orang mengatakan kapan puasanya tanggal 1 Ramadan. Kapan ide? Ya itu Anda menghindar itu namanya. Tapi kapan satu idnya, satu waktunya itu kapan? Apakah mungkin permasalahan ini lepas dari perhatian agama kita? Mungkin ya? Mungkin nggak Islam itu nggak ngatur penentuan awal Idul Fitri sama penentuan awal Ramadan? Jawabannya nggak mungkin. Karena dalam urusan yang dianggap remeh oleh sebagian manusia saja, yaitu masuk kamar mandi, penting mana itu? Masuk kamar mandi apa menentukan hari Idul Fitri sama Ramadan, penting mana? Dua-duanya penting. Iya, dua-duanya penting, tapi lebih penting mana? Kalau kita nggak bisa kamar mandi juga gawat, gawat kita. Sebenarnya ada sekarang prioritas, masuk kamar mandi sudah diatur. Kalau masuk kamar mandi, dahulukan kaki. Kaki. Kalau keluar, dahulukan kaki. Karena kalau lagi buat apa, lagi cebok, itu pakai tangan. Jadi kalau makan roti, itu dari atur dari dalam Islam. Masa dalam masalah-masalah yang sepele seperti itu sudah diatur, masa dalam perkara yang besar seperti penentuan Idul Fitri dan penentuan awal Ramadan tidak diatur, itu kan tidak mungkin kan? Jadi secara rasio tidak mungkin. Terus apa sudah diatur? Ustaz? Ya sudah dalam hadis atau dalam Quran, Ustaz? Dua-duanya di Quran ada, di hadis ada. Di Quran dijelaskan secara tersirat, di hadis dijelaskan secara tersurat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah ayat 189. Surat Al-Baqarah ayat 189. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka para sahabat bertanya kepadamu siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang hilal. Apa hilal? Bulan. Hilal itu bulan sabit. Mayas'alunaka 'anil ahillah. Mereka, para sahabat bertanya kepada wahai Muhammad tentang bulan. Buat apa bulan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bahwa bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Salah satu fungsi bulan itu adalah sebagai tanda untuk menentukan waktu. Menentukan waktu ya, antaranya tadi menentukan ini sudah masuk awal bulan atau belum masuk awal bulan. Ini secara tersirat. Jadi salah satu fungsinya bulan adalah untuk menentukan awal waktu, untuk menentukan waktu. Ustaz, itu kan dalilnya global, Ustaz. Saya juga bisa mendatangkan dalil yang global dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan pendapat saya. Oke, sekarang kita sama-sama punya dalil global. Mari kita melihat dalil rinci. Kalau sudah masuk dari rinci, kita sudah tidak bisa bermain lagi di situ. Kalau dari global mungkin masih bisa dibawa ke sana, masih bisa dibawa ke sini. Tapi kalau sudah masuk dari rinci, kita tidak bisa. Sabda Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW
sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan fa qala, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari berbicara tentang bulan Ramadan, kemudian beliau berkata, manakala beliau sedang berbicara tentang bulan Ramadan, beliau berkata, la tasumu hatta taru hilal, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Apa tadi hilal? Bulan sabit. Jadi di sini Nabi mengatakan jangan sampai kalian puasa kalau kalian tidak melihat bulan. Ini penekanan khusus. Sengaja saya bawakan riwayat lain, bukan riwayat ini, bukan saya bawakan riwayat yang lainnya. Subuh Rabu berpuasalah manakala kalian melihat bulan. Karena riwayat ini lebih ada penekanannya. Jangan kalian puasa kalau kalian belum melihat bulan. Berarti ini adalah merupakan penekanan yang khusus dari Nabi SAW. Bukan hanya sekedar perintah, tapi larangan dari Nabi. Kalau kalian belum melihat, maka kalian tidak boleh puasa. Kemudian kelanjutannya, kata Nabi SAW, wala tuftiru hatta tarawu. Janganlah kalian beridul fitri kalau kalian juga belum melihat apa? Bulan. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa menentukan awal Ramadan dan menentukan bulan Syawal itu caranya dengan melihat apa? Bulan. Fa in ghumma 'alaykum faqdurulah. Seandainya langit terhalangi mendung, kalian tidak bisa melihat bulan karena ada mendung. Faqdurulah, maka hitunglah. Nah, ini kata-kata apa? Hitunglah. Kasih garis bawah. Di bawah kata apa? Hitunglah. Karena di sini akan terjadi polemik. Hitunglah ini, hitungnya gimana cara hitungnya? Sebagai orang hitungnya ya, kita hitung pakai hitungan kalkulator atau pakai hitungan yang lain, pakai amun ya, karena sudah ada ilmu yang bisa untuk bahas masalah itu, kita hitung dengan hisab atau dengan yang lainnya, dengan astronomi. Ya. Saya tanya sebelum kita jawab pertanyaan ini, ya. Saya tanya sama antum, siapakah yang paling paham tentang perkataannya Rasulullah SAW? Siapa? Para sahabat? Ada yang lebih paham lagi? Siapa? Rasulullah. Iya toh. Yang lebih paham tentang perkataan Rasul siapa? Rasul. Baru kemudian para sahabat. Jadi kalau Nabi berbicara dengan perkataan yang sifatnya global kayak ini, ini kan sifatnya masih apa? Global. Hitung ini kan hitung kan macam-macam, ada hitung-hitungan kan macam-macam, pakai matematika atau pakai kalkulator atau pakai hisab atau pakai apa. Hitung ini kan masih sifatnya masih umum ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan hadis Nabi SAW bentuknya seperti ini, kita perlu mencari ada nggak keterangan dari Nabi SAW yang menjelaskan secara rinci maksud dari perkataan beliau yang masih bersifat umum ini. Kalau kita ketemukan, alhamdulillah. Kalau tidak kita ketemukan, kita cari berikutnya. Baru siapa? Para sahabat Nabi SAW. Kalau tidak ada juga, baru perkataan para ulama. Nah, sekarang kita cari dulu. Ada nggak perkataan Nabi SAW yang menafsirkan perkataan beliau yang bersifat global tadi? Jawabannya ada. Dan riwayatnya sahih ada dalam Sahih Muslim. Kalau tadi dalam Sahih Bukhari Muslim yang bersifat umum itu dalam Sahih Bukhari Muslim, yang lebih menjelaskan secara terperinci ada dalam Sahih Muslim. Bunyinya apa? Bunyinya fa in humma alaikum faqdulu salatin. Seandainya mendung menghalangi kalian sehingga kalian tidak bisa melihat bulan karena terhalang mendung, maka hitunglah bulan menjadi 30 hari. Hitunglah bulan menjadi berapa? 30 hari. Faqdur salafin. Hitunglah jumlah hari di bulan itu menjadi berapa? 30. Sudah? Berarti penafsirannya yang benar menurut Nabi adalah hitung di sini maksudnya adalah menggenapkan jumlah
hari dalam satu bulan. Nabi pernah berkata, asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Jumlah hari dalam sebulan itu ini tambah ini tambah ini berapa? 30. Kemudian Nabi setelah itu berkata, asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Berapa ini? 29. Dalam bulan Hijri, ya, hitungan bulan Hijri itu jumlah hari dalam satu bulan itu cuma ada 2. Kalau tidak 29, ya 30. Tidak ada dalam bulan Hijri itu jumlahnya 31. Maka tidak boleh puasa 31 hari. Karena dalam bulan Hijri, ya, tidak ada. Ya, tidak ada hari dalam satu bulan itu berapa? 31. Beda dengan hitungan ini. Apa ini yang dulu pernah diajarkan? Kalau ini berapa? 30, kemudian 29, kemudian ada suatu saat 31. Kalau bulan Hijri enggak, Nabi sudah menentukan bulan Hijri itu kalau enggak 30 ya 29. Nah sekarang kalau misalnya sampai 29, ternyata enggak kelihatan bulannya karena ada hidup, maka saat itu kita lengkapkan bulan itu menjadi berapa? Menjadi 30. Berarti kesimpulannya, cara menentukan adalah dengan salah satu di antara dua cara. Menentukan awal Idul Fitri atau menentukan awal Ramadan atau Idul Fitri adalah dengan salah satu di antara dua cara. Yang pertama dengan melihat hilal, yang kedua dengan menggenapkan Ramadan atau sebelum Ramadan apa? Sya'ban menjadi berapa? Menjadi 30 hari. Ini dua cara yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, dan inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama dahulu maupun sekarang. Mayoritas, kalau sudah bicara masalah mayoritas, di sini mayoritas bukan hanya sebagian madzhab fikih saja, bahkan 4 madzhab fikih. Mulai dari madzhab apa? Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali. Mereka satu pendapat. Caranya adalah menunduk dengan melihat hilal, ya dengan menggenapkan 30 hari. Ya kalau misalnya para ulama sudah kayak gitu mayoritas, kemudian dalilnya sudah jelas dari Quran dan Hadis, kok kita masih ngotot? Ya, ini kita harus luruskan dong. Ya, harus kita luruskan. Dan perbedaan-perbedaan yang seperti ini jangan kemudian dianggap lumrah. Justru kita berusaha supaya perbedaan atau benih-benih itu bisa dikubur. Ya. Karena kan Idul Fitri itu kan kesempatan kita untuk menampakkan persatuan. Kalau masa Idul Fitri saja sampai kita berpecah belah, dosa kan ada yang namanya ikhtilaful mahwa, perbedaan apa? Cara tempat melihat bulan. Buktinya Saudi sama Indonesia beda. Karena beda, Ustaz, jauh kan tempatnya. Iya, itu sih memang betul. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kita itu tidak perlu harus satu semuanya. Satu dunia harus satu waktu itu, karena kita beda-beda tempatnya, negerinya jauh. Iya, memang ada. Tapi sekarang prakteknya kan bukan berbeda satu negara dengan negara yang lain. Berbeda satu RT dengan RT yang lain. Itu bukan mantak lagi dulu itu. Bukan mantak itu dulu. Mungkin satu RT sekarang bisa beda, gimana sih? Bahkan satu keluarga pula. Sampai menantu agak tidak enak sama dia, Pak. Mertua, sering saya ditanya gimana sama mertua. Kalau anak ikut mertua, gimana kalau tidak ikut? Jangan-jangan disuruh cerai. Bahaya pula ini. Jadi, beda dong. Beda antara matlah, itu biasanya adalah berbeda negara atau berbeda wilayah. Ini bukan matlah. Ini adalah satu wilayah dan tidak boleh kita berbeda. Nah, supaya barang-barang itu bagaimana? Nah, disinilah pembahasan kita. Perlunya ada campur tangan dari siapa? Dari pemerintah.
Apa dalilnya Ustaz, pemerintah perlu ikut-ikutan dalam masalah seperti ini? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan Hasan Gharib oleh beliau, dan hadis ini diriwayatkan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yauma tasumun." Berpuasa adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa. Berpuasa adalah hari kalian mulai puasa adalah di hari mana di mana orang-orang semuanya pada berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan beridul fitri atau berbuka adalah di mana orang-orang semuanya pada beridul fitri. Hari ini dijelaskan bahwa kita itu perlu mengikuti masyarakat saat itu. Nah sekarang masyarakatnya beda-beda. Kita ikuti masyarakat yang mana? Masyarakat RT kita atau masyarakat RT tempat kita atau RT tempat mertua kita? Kita bingung kan? Makanya di sini dimaksud yauma tasumun, di mana orang-orang semuanya pada berpuasa. Maksudnya adalah kata Imam Abdul Hasan As-Sindi, maksudnya penentuan urusan berpuasa, berbuka dan berhari raya itu dikembalikan kepada pemerintah, bukan dikembalikan kepada kewenangan person atau ormas. Ya. Karena dengan seperti itu, insya Allah akan terwujud keseragaman. Contoh mudah saja di Saudi. Ya. Di Saudi itu, seingat saya selama 10 tahun tinggal di sana, tidak pernah sekalipun ada perbedaan pendapat tentang kapan jatuhnya hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Seragam terus. Karena apa? Karena pemerintah saat itu punya kekuasaan di situ. Dan rakyatnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada carut marut perbedaan, ini saling menyalahkan, ini saling menjelekkan, tidak ada. Dan luar biasa, ramai ini pun sudah itu luar biasa, Masya Allah. Semangat, semarak sekali saat itu. Nah ini perlu kita ketahui ya, perlu kita praktekkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada beberapa urusan yang perlu kita kembalikan kepada pemerintah. Ada beberapa urusan yang boleh kita urus sendiri. Jadi jangan sampai kewenangan pribadi atau kewenangan ormas melebihi kewenangan siapa? Pemerintah. Sudah tidak sehat kalau seperti ini. Akhirnya yang terjadi adalah fanatisme. Masing-masing menonjolkan anak seperti ini, ormas anak seperti ini. Sehingga masing-masing berusaha untuk unjuk kekuatan. Ini loh, walaupun anak itu tidak sama atau walaupun anak beda, tapi kan tetap banyak lihat nih jamaah anak banyak kan. Jadi bukan show, yang terjadi adalah show of force ya. Yang terjadi adalah unjuk kekuatan. Bukan lagi kita berusaha untuk mempersempit jurang-jurang perbedaan. Dan kalau sudah seperti ini sudah tidak sehat lagi. Loh, Ustaz, apa maksud apa ormas atau pribadi itu tidak boleh ikut berpartisipasi? Boleh membantu, tidak apa-apa. Tapi nanti keputusannya dikembalikan kepada siapa? Kepada pemerintah akan memutuskan masing-masing. Alhamdulillah di negeri kita lumayanlah pemerintah kita dalam masalah ini sudah berusaha semaksimal mungkin kayaknya dan menugaskan sekian banyak orang di sekian titik di tanah air. Ya, Musa kok dicakung ada yang melihat Ustaz? Dicakung ada yang dari tahun ke tahun mesti mana saja yang jadi masalah mana? Itu bagaimana Ustaz? Ya udah kalau mereka melihat, mereka lapor aja kepada pemerintah. Mereka udah lapor dan dari itu lapor dan itu sudah. Ya. Yang jadi keputusan adalah keputusannya siapa? Pemerintah. Karena dia sudah menugaskan 30 lebih satu di anak negara di sana 30 berapa mendekati 40 dan itu dengan titik-titik yang berbeda-beda, bukan cuma di Purwokerto semuanya, enggak, 30 itu dari Sabang sampai
dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi kalau misalnya wajar kan kalau pemerintah lebih yakin kepada yang jumlahnya sedemikian banyak di sekian titik, lebih percaya sama hasil dari penglihatan orang tersebut yang sudah juga dilengkapi dengan peralatan modern, daripada harus percaya dengan satu orang di mana? Di Caku. Wajar seandainya pemerintah kemudian dipercaya. Nah yang melihat gimana Ustaz? Ya faktor, gak apa-apa, yang melihat puasa, ente sendiri puasa. Iya, kalau dia merasa melihat, silahkan ente puasa. Tapi jangan ente apa? Jangan ente wajibkan sama orang lain. Karena orang lain gak melihat, orang lain gak melihat. Ente melihat, silahkan puasa, tapi jangan wajibkan sama orang lain. Kecuali kalau kesaksian ente diterima. Ya. Dan ini yang biasanya di Saudi itu biasanya kayak gitu. Jadi di Saudi, selain mereka menugaskan kayak Indonesia ini menugaskan orang-orang di sejumlah titik, mereka juga pada tanggal 28 mereka sudah umumkan kepada para rakyat negeri ini diharapkan untuk mencermati hilal ya, di tempatnya masing-masing. Kalau misalnya ada yang melihat, segera melapor kepada pemerintah, nanti di situ akan ditanya ke kesaksiannya, apakah kesaksiannya diterima atau tidak, apakah dia termasuk orang yang layak untuk diterima kesaksiannya, karena tidak sembarang orang akan diterima kesaksiannya, hanya orang-orang yang adil, orang yang terpercaya yang diterima. Kalau orang fasik ya tidak diterima kesaksiannya. Jadi ada syaratnya pula kesaksian itu diterima ya. Jadi ini adalah dua jenis ibadah, dan sebenarnya masih ada ibadah yang lainnya. Ada zakat, kemudian ada jihad, dan ada haji. Kayaknya cukup deh sampai di sini aja dulu. Khawatir nanti habis di sini nafas dan aku kesulitan nanti gotongnya. Sampai di sini aja dulu, nanti kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.